Salam semua. Bertemu lagi dalam reaction drama siri Kerana Aku Isteri Bidaan. So, kali ini kita akan react episod terbaru, iaitu episod ke-21. Jom kita tonton episod kali ini. Kenapa ni? Muncul ni macam ni. Tak suka lah ada psycho itu. Serius, I nak kita start balik. I sayang hubungan kita ni. I harap you tak tipu I. Jap. Apa khabar anak I dalam perut you? Saya. Kenapa ni? Yelah tu, tak tipu. Tapi tu lah, okay. Yang kita boleh tengok daripada episod ni, Raina dah pregnant. Patutlah dia punya perangai tu lain macam je. Pembawakan budak lah maksudnya. Bila dia mengadu dekat Farel. Dia cara dia mengadu tu lain macam. Dia macam timbul kemesraan antara kedua watak ni. Yang kita tahu ada macam on and off lah. Kejap okey, kejap tak okey. Kejap dia macam laki bini, kejap macam dia Farel tak tunjuk dia punya yang Raina tu bini dia. Dia macam ni lah. Kadang Farel dia okey sebab dia macam seolah-olah dia simpan perasaan dia dekat Raina. And then one time tu dia macam tiba-tiba memori dia pasal Raina yang pernah macam berlaku curang ke macam tu lah. Dia kan Raina dia orang ada sejarah yang tak begitu baik lah. Tapi tiba-tiba dia jadi macam macam episod kali ni. Tiba-tiba macam belai perut sebab apa anak pregnant. Dia macam tiba-tiba jadi caring lain macam je. Bila kita support pregnant, maksudnya adalah waktu-waktu intimasi antara dua orang, intimate dua orang. So dia memang unexpected lah episod kali ni. So harapnya tak ada berlaku apa drama lagi lah antara dua ni. Tapi saya tak boleh nak jamin lah sebab saya bukan penulis skrip drama ni. Mungkin akan ada episod-episod biasa dia macam ni lah drama-drama ni. Bila nak ujung-ujung tu dia adalah berlaku sesuatu. Dah lah ada orang ketiga, dah lah ada soleha tu lah. Macam tu lah yang akan membuatkan pergolakan bakal berlaku. Okay, kita nantikan episod seterusnya. Sekian.